jangan apa-apa nggak boleh, apa-apa kalau saya bawa bom itu nggak boleh, bawa spanduk aja nggak boleh. Di sini netral loh, Pak. Loh, ini nggak netral. Coba kasih lihat. Saya tuh suka kesel, Pak. Iya. Saya laporkan dulu, Pak. Boleh. Ya, habis tahun baru. Boleh. Jangan undang kemarin kan enggak. Ini berlaku berapa jam? 1x24 jam kalau ke sini. Cuma saya enggak ngerti kalau untuk keluar. Kalau di sini 1x24. Kemarin, iya. Saya baru siang loh baru terima. Oh, gitu. Bapak mau di sini sih dulu. Maksud papa dibuka, mau masukin gugatan? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Lu mana security? Ini nanti ganti dulu. Ini sengaja ini buat acara ini. Sini. Lu buka sini. Oh, di sini? Iya. Kan juga boleh. Aduh, hidup udah susah, apa-apa gak boleh. Gimana ya? Umur 62 tahun. Salah bisa kena hukuman ya. Ya, gimana? Kalau sehat bilang gak sehat. Ya udah gitu. Habib Rizik gara-gara bilang sehat, kan? Ya, bentar, Pak. Ya, bentar. Ini berarti keburu ke kantor pos. Aduh, namanya, Pak. Ini pokoknya udah marah. Ya. Ya. Hasilnya berapa lama? 10 menit, Bapak. Wih, cepet. Untuk ke MK harus diantigen. Demi presiden threshold 0%. Kita berjuang antigen. Mau dijeksi juga jadi. Kenapa ini nggak boleh, Pak? Di luar silakan, Pak. Di dalam tidak diperkenankan. Jangan banyak larang-larang, Pak. Ya, aturannya di sini begitu, Pak. Bukan, ini kan bukan kejahatan. Bukan, ya, Pak. Aturan dari mana? Dari dalam, Pak. Saya mau ketemu, coba. Iya, Pak. Isinya kan bagus, ini kan sosialisasi Mahkamah Konstitusi. Ih, jangan apa-apa nggak boleh, apa-apa. Kalau saya bawa bom itu nggak boleh. Bawa spanduk aja nggak boleh. Di sini netral loh, Pak. Loh, ini nggak netral? Jadi spanduk-spanduk. Coba loh kalian, apa yang nggak netral? Ini nyetaknya pagi-pagi nih, Pak. Ini apa yang nggak boleh? Coba. Jadi ini penasaran loh, Pak. Nanti saya laporkan dulu, Pak, ya. Saya dengar dulu ya.
bukan Bapak lihat dulu kalau isinya ini turunkan Jokowi itu nggak boleh. Ini kan masalah yang kita mau gugat. Coba kasih lihat. Saya tuh suka kesel, Pak. Iya. Saya laporkan dulu, Bapak, ya. Iya. Bapak potret. Sudah, Pak, enggak boleh, Pak, ya. Karena ini di lingkungan Mahkamah harus netral, Pak. Waduh, saya paling demen tuh. Saya mau tahu netralnya Mahkamah Konstitusi kayak apa. Sudah, Pak, monggo bicara, Pak. Mahkamah Konstitusi kita menerima dan menerima dong. Tapi kan ada bentuk-bentuk ini. Saya harus laporkan dulu. Tapi ini ada yang salah nggak? Ini ada yang salah, coba saya mau tanya. Yang salah apa? Papan-papan gitu. Lagi kita kan sudah nggak ribu-ribu, Pak. Kita hanya gelar, kan? Ribu loh. Jadi... Nggak bawa sistem. Jangan, Pak. Jangan suka larang-larang orang. Bawa senjata, bawa bom, itu boleh dilarang. Nyetaknya udah malam-malam. Mahkamah Konstitusi menerima apapun yang terkait dengan hasilnya pengaruh. Pengaruh gimana, Bapak? Kalau marah-marah pengaruh. Gua ya. Aduh, bagus. Aduh, lumayan. Geli-geli enak. Tapi keluar air mata biasa ya? Iya. Ya disodok begitu keluar air mata. Ini yang bayar MK. Iya, Bapak. Kita memang di medis ke sini, Bapak. Kirain mau daftar untuk bayar lagi. Dulu mahal yang bayar. Iya. Sekarang udah turun. Karena niat-niat dong. Oh iya, saya sendiri, Mbak. Kok tambah ganteng, tambah muda? Aduh, Mbak. Makar ya? Tambah cakep aja.